Berita baik bagi para peminat kumpulan muzik terkenal Ungu. Sebuah rancangan khas Celeb Inc. Ungu di Kota Singa yang menampilkan kumpulan tersebut bakal disiarkan di saluran Suria bulan depan. Wartawan kami Nur Fadila Kamarul bertemu dengan kumpulan Ungu kemarin untuk mendapatkan perincian lanjut. Terkenal dengan lagu-lagu hitsnya seperti Tercipta Untukku dan Kekasih Gelapku, kumpulan Ungu berada di negara ini bagi merakamkan sebuah rancangan khas Ramadan. Memang niat kita ke Singapura juga pengen lihat suasana Ramadan di Singapura seperti apa gitu kan. Ternyata luar biasa menyenangkan, nggak kalah ramai dengan Jakarta, ya. Banyak makanan segala macam. Ini merupakan kali pertama kumpulan Ungu berada di Singapura semasa bulan Ramadan. Biasanya kan kita melangsungkan Ramadan di Indonesia saja. Dan kita pengen tahu di Singapura suasana Ramadannya seperti apa gitu. Jadi kita ingin sebenarnya sih inginnya juga kita keliling Asia untuk melihat suasana Ramadan di masing-masing negara. Tapi kali ini kita diberi kesempatan dan juga kita bekerja sama antara iMedia Jakarta dan Singapura untuk bikin di Singapura. That's why kita invite Ungu bertepatan juga dengan album religi Ungu yang baru launching. Kita ingin merasakan suasana Ramadan di Kota Singa ini. Rancangan Celeb Inc. Ungu di Kota Singa diarahkan oleh pengarah berbakat Khairuddin Shamsuddin dan dibiayai bersama oleh MDA dan syarikat iMedia Entertainment. Dan bagi kumpulan Ungu, banyak pengalaman istimewa yang tidak dapat dilupakan semasa berada di sini selama beberapa hari. Banyak ya, ini pertama kali kita datang ke Singapura di saat Ramadan, ya. Itu nomor satu. Pertama kali juga kita bikin charity show di Singapura. Alhamdulillah, mudah-mudahan niatan kita untuk bercharity itu bisa diterima dan menghasilkan yang baik buat semua ya, amin. Untuk kita. Rancangan Celeb Inc. Ungu di Kota Singa akan disiarkan di saluran Suria pada 13 September ini.